Logistik World Superbike atau WSBK yang digelar di Pertamina Mandalika International Street Circuit pada 11 sampai dengan 13 November 2022 mulai tiba di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sabtu 29 Oktober 2022, dua pesawat kargo pengangkut logistik WSBK tiba di Bandara Internasional Lombok pada sore dan malam hari. Logistik WSBK ini dibawa menggunakan 3 pesawat kargo, yakni untuk logistik pesawat kargo Qatar Airlines Type B777F berangkat dari Doha, Qatar dengan jadwal kedatangan pada pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Sedangkan logistik pesawat kargo Boeing 777F berangkat dari Ethiopia dan tiba di Bandara Lombok pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, logistik pesawat kargo jenis A332F dibawa menggunakan Malaysia Airlines datang dari Kuala Lumpur dan tiba di Bandara Lombok pada 1 November 2022 pada pagi hari. Beberapa jenis logistik WSBK yang dibawa melalui jalur transportasi udara, yakni sepeda motor pebalap, spare part atau peralatan motor, alat telekomunikasi, peralatan media dan peralatan video, serta material lainnya dari tim Dorna. Setelah tiba di Bandara Lombok, logistik tersebut akan dibawa menggunakan kendaraan truk bus menuju sirkuit Mandalika dengan pengawalan dari anggota Polda Nusa Tenggara Barat dan Polres Lombok Tengah. Sementara itu, pengecatan area lintasan dan garis start juga terus dikebut menjelang WSBK Mandalika. Pengecatan ini dilakukan dari tim ahli luar negeri, apalagi mengingat WSBK tinggal menghitung hari. Tentu Mandalika tak mau menyuguhkan sirkuit yang belum benar-benar rampung 100%. Nah, saat ini pengerjaan terfokus kembali di run-off area. Saat ini nampak para pekerja mengerjakan di area run-off. Run-off saat ini terpantau tengah dilakukan pembersihan, lalu kemudian akan dilakukan pengecatan. Sayangnya untuk pengecatan ini tidak dilakukan secara menyeluruh, namun hanya kepada area yang nampak kotor atau masih berupa beton. Dan untuk area yang dilebarkan menurut informasi juga tidak dilakukan pengecatan. Sebab masih ada area yang nampak bagus, jadi yang bagus tidak dilakukan pengecatan lagi. Saat ini pun di tikungan 1, run-off areanya juga tengah dilakukan pengerjaan, yakni pemerataan di gravel. Nampak alat berat juga terus melakukan pengerjaan di area run-off ini. Menjelang WSBK 2022 di sirkuit Mandalika yang tinggal 13 hari, tentu MGPA semakin tak sabar untuk merampungkan track improvement ini. Sebab nantinya Mandalika ditargetkan akan menampung hingga 50.000 penonton. Tentu MGPA ingin menyuguhkan yang terbaik.